السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى اله وصحبه اهل الصدق والتقى والوفاء سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Hawla quwata illa azim, alim, amma ba'da. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar Anda yang berada di rumah? Semoga Anda semua berserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali, tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Naman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Naman di hati. Baik pemirsa, hari ini kita berada pada tanggal 10 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1444 Hijriah. Tinggal menghitung hari bahwa Ramadan sesaat lagi akan tiba. Kita Insya Allah. Atas izin Allah semoga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan nantinya Tentu kita harus memiliki persiapan Kita harus memiliki uh, berbagai macam uh, amalan Dan apa apa saja yang harus kita lakukan Untuk menyambut datangnya uh, bulan suci Ramadan Pada tema yang sangat menarik ini insya Allah akan dibahas Secara tuntas dan sangat jelas oleh narasumber yang tidak asing lagi yang telah hadir bersama kita. Beliau dahulunya merupakan presenter senior di TVRI Sumatera Utara dan beliau juga merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama yaitu Alustad Dr. Haji Ahmad Perdana Indra LCMA. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah khair. Keluarga sehat Ustaz Sehat-sehat semua Alhamdulillah, Alhamdulillah Masya Allah Ustaz ini, ini antara senior dengan junior nih Ustaz nah, <laughs> Jangan bilang senior Kalau senior itu berarti udah tua ya. Masya Allah. <laughs> Masya Allah Dan beliau juga merupakan guru saya Waktu kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Dan pemirsa pada hari ini juga Kita dihadiri oleh ibu-ibu yang Masya Allah Luar biasa kompak, cantik, semangat, energik Uh, mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum, ibu-ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. keluarga sehat. Alhamdulillah. Baik, saya ingin mau mengetahui. Silahkan, ibu memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, dengan ibu-ibu yang baju putih, silahkan diperkenalkan majelis taklimnya. Semangatnya, nih, Ibu, ya, dari BKMT, pengurus cabang Medan Johor, ya, hadir juga di sini dari uh, Ketua PW BKMT, ya, uh, wilayah Provinsi Sumatera Utara. Selamat datang, Ibu, dan juga dari Sekretaris uh, PD BKMT Kota Medan, Iya Masya Allah. Dan Yel-yelnya maju jaya, itu macam nama panglong, Ibu, ya, baik-baik, oh, ya, Masya Allah. Baik, selanjutnya. Ini dari ibu-ibu yang baju coklat nih ya, busananya warna coklat nih ya. Dipersilahkan nih, ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Arido Ar pekat Ujung Tanjung Pekan Labuhan selalu kompak menjalin silaturahmi. Arido Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Majelis Ta'lim Ar-Ridha ya, Medan Labuhan Ibu ya. Masya Allah. Saya pikir tadi kami dari BK, eh, eh, Majelis Taklim Ar-Ridha Medan Labuhan mengucapkan selamat hari raya saya pikir tadi. <laughs> Baik, luar biasa. Baik. Ibu-ibu, uh, insya Allah nanti akan kami berikan kesempatan untuk bertanya dengan eh, uh, kita nanti ya terkait dengan tema kita yaitu persiapan menyambut Ramadan dan pemirsa yang berada di rumah. Juga kami akan memberikan kesempatan dengan Anda yang berada di rumah yang setia menonton ngaji bareng di TVRI Sumatera Utara untuk bertanya dengan Al Ustaz nanti di nomor 08116100386 0811 Tidak sabar lagi kita langsung mendengarkan tausiah dari alustad kita. Baik Ustaz, ini tema terkait dengan persiapan menyambut Ramadan. Ini tinggal menghitung hari ini Ustaz. Iya. Uh, bisa 13 hari, bisa 12 hari Ramadan akan tiba Ustaz. Ustaz, seberapa penting nih Ustaz? Sebagai mukaddimah, seberapa penting persiapan menyambut Ramadan ini Ustaz? Persilakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Yuzaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini bisa saling menjalin silaturahmi Ya, saya bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Ada sebagian yang sudah kenal, ada yang tidak, maka kemudian yang kenal semakin besar e, rasa saling bertaut di antara hati kita. Yang kita baru kenal, maka kemudian kita mulai memunculkan benih-benih e, rasa kebersamaan kita, yang insya Allah akan mengundang kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga, Amin. ini media silaturahmi saya, karena memang sudah lama saya tidak berada di... TVRI ini jadi hari ini kalau bahasa anak sekarang reunian lah reunian di TVRI ini mm -hmm. <laughs> sama saya Idris juga saya uh, jarang juga jumpa ini rumah dekat tapi jarang jumpa dengan kesibukan masing-masing. Hmm. Insya Allah mudah-mudahan saya sehat semuanya berkah Insya Allah uh, kita juga berada dalam suasana yang cukup bahagia karena dalam masih dalam suasana perayaan Isra Mi'raj ya. Uh, ini dari apa namanya hari Minggu ada yang buat Isra Mi'raj sampai nanti sebelum Ramadan datang. Kemudian kita berada di hari yang mulia, hari Jumat di bulan yang mulia, di bulan Sya'ban dan kemudian kita akan menyambut bulan Ramadan. Nah, eh uh, dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik contoh dan sebaik-baik ikutan dan kita mencoba nanti untuk memahami dari perbincangan kita Bagaimana kita menjalani hari-hari kita ini sampai nanti kita memasuki Ramadan Sampai kita menjalani Ramadan dan menyelesaikan Ramadan dengan sebalik baiknya insya Allah Jadi kita akan berkaca dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para salafus salih Semoga hari-hari yang kita lalui menjadi hari-hari yang penuh dengan keberkahan kita akan melewatinya dengan keberkahan dan kita akan menyelesaikannya juga menyelesaikannya juga dalam keadaan berkah. Baik, uh, tadi ada pertanyaan seberapa penting kita melakukan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Pak Ustadz kau cerita bulan Ramadan masih lama, masih 13 atau 12 hari lagi seperti itu ya? Karena ini 17 uh, Sya'ban ini. Uh, begini, uh, gambarannya sederhana saja. Ini kemari tadi ada persiapan atau tidak, Ibu Ibu ada persiapan atau tidak kemari? Ada ya enggak mungkin kemari pakai daster. Enggak ada saya tengok yang pakai daster. Ini cantik-cantik semua ini. Yang putih biru seperti awan saya tengok. Ya. Kalau yang coklat-coklat ini ini kalau saya ke toko apa roti ini roti yang pakai coklat ini. Ya. <laughs> Jadi luar biasa persiapannya. Saya kira mungkin enggak tidur tadi malam mikirkan macam mana lah cara mau kemari ini. <laughs> ya, pasti ada persiapan. Saya juga ada persiapan kemari, ya artinya persiapan saya nggak mungkin lah saya ke TVRI ini dengan pakaian e, khutbah tadi atau pakaian-pakaian biasa. Pasti ada yang sedikit lebih lebih istimewa. Ustaz Yuzaidi juga demikian, nggak mungkin kemari e, seperti dia berbaju di rumah, kan tidak mungkin. Jadi memang dalam kehidupan kita ini e, kita mempersiapkan segala sesuatu dan bagaimana persiapan kita itu tergantung dari apa yang mau coba kita lakukan atau kita uh, hadiri. Kita ke TVRI ini ibu-ibu pasti nggak kayak gini pakaiannya waktu wirid apa namanya? acara-acara wirid-wirid atau ceramah biasa. Pasti jauh lebih lebih baik lagi. Artinya begini. Semakin kita merasakan sesuatu yang besar yang akan kita lakukan atau kita hadiri, maka kemudian persiapan kita akan semakin semakin baik, kan begitu ya kan? Kalau misalnya tamu datang ke rumah, tamunya Pak Lurah, gimana? Pasti persiapannya agak agak baik. Kalau Pak Camat datang ke rumah, nggak mungkin kita kasih teh manis biasa, minimal teh botol lah. Kalau misalnya gubernur datang gimana? Presiden datang ke rumah gimana? Nah baik, jadi persiapan ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya. Seberapa besar persiapan yang kita lakukan itu sangat tergantung dari apa yang akan kita yang akan kita lakukan tersebut, ya bagaimana goalnya itu. Nah, Ramadan adalah merupakan bulan yang istimewa, bukan bulan yang biasa. Ramadan ini adalah bulan maghfirah di mana Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan ampunan. Jadi kalau kita tidak bersiap-siap untuk meminta ampun kepada Allah Maka kemudian rugilah kita nanti selama di bulan Ramadan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah Berkah itu apa? Berkah itu adalah sesuatu ziyadatul khair ya, Bertambah-tambahnya kebaikan ya. Karena di bulan Ramadan nanti kita merasa bahwa segala sesuatunya enak Makan enak, tidur enak Semua-semua ya. enak Ibadah enak, baca Quran enak Semuanya enak Ya. Jadi ada bulan Ramadan yang akan kita sambut adalah bulan istimewa yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala ada sediakan satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, seribu bulan itu berapa lama? 80 tahun lebih. Artinya apa? Nanti di bulan Ramadan itu ada fasilitas yang luar biasa yang Allah sediakan. Di mana kalau kita mengisi pada malam hari itu, maka ibadah yang kita lakukan selama 80 tahun setara dengan ibadah satu malam tersebut. Jadi oleh karena itu tentunya persiapan yang akan kita e, lakukan menghadapi Ramadan ini haruslah persiapan yang ekstra, ekstra. Persiapan yang tidak biasa-biasa. Tidak biasa-biasanya saja. Baik. Kalau kita memahami Bagaimana ramadan tersebut, Baik Ustadz uh -huh. Mohon ditahan dulu, Ustadz. Pembahasannya semakin menarik, Insya Allah akan dilanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini, Ustadz dan Ibu Ibu bersabar, Insya Allah nanti setelah uh, iklan akan kita berikan kesempatan untuk bertanya dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tentunya dalam program ngaji bareng di TVRI. Nyaman. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman. Ngaji bareng di TVRI. Bareng di TVRI. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Bareng di TVRI? Baik, masya Allah tadi ya, alustad kita telah menjelaskan bahwa seberapa penting hal itu kita sadari, maka akan semakin besarlah persiapan kita. Kalau kita menyadari bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa, maka kita akan mempersiapkannya dengan yang terbaik, bukan yang biasa-biasa saja. Baik, pemirsa, seperti mana yang saya janjikan, bahwa... Anda dapat terhubung untuk bertanya dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 08116100386, 08116100386. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa, kita persilahkan dulu ibu-ibu yang ada di studio untuk bertanya kepada hoster kita. Ibu, yang pertama saya serahkan dulu kepada Majelis Taalim ar Ridha Siapa yang ingin bertanya ibu? Baik, silahkan berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Munawara dari pengajian Arido Pekan Labuhan. Pertanyaannya silakan Ibu. Mohon izin Pak Ustadz, saya menanyakan kepada Pak Ustadz. Bagaimanakah cara kita untuk menahan rasa marah dan emosi pada bulan Ramadan, Pak Ustaz? Mm -mm. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Masya Allah. Uh, Majelis Ta'lim Ar Ridha. Allah. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji. Ya. Nggak gantuk ibu kan? Ha, baik. Ibu dari uh, Majelis Taklim Ar-Ridha, Ibu Munawara Ustaz. Okay. Ini nah, mungkin Ustaz uh, tentu persiapan ilmu nih Ustaz. Karena selama ini menahan emosi ini, menahan marah ini agak sulit ini Ustaz. Yeah. Huh. Kira-kira Ustaz bagaimana cara untuk menahan amarah ini Ustaz, emosi ketika nanti berada di bulan Ramadan. Biasanya kalau di Ramadan bawaannya emosi aja, Ibu ya. Ah oh, enggak iya. Terus silakan Ustaz, silakan Ustaz. <laughs> Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, ibu ibunda kami yang kami uh, sayangi. Jadi memang uh, salah satu persiapan bulan Ramadan itu adalah menata jiwa kita. Ya, menata jiwa untuk betul-betul ikhlas memasuki Ramadan, menata jiwa kita untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menata jiwa kita dengan menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang terbaik. Uh, yang ditanya tadi adalah bagaimana kita menata jiwa kita dengan berakhlak yang baik yaitu jangan jangan mudah marah. Ya. Uh, ada satu gambaran yang uh, salah dalam pemahaman masyarakat selama ini. Jadi kalau sudah masuk Ramadan aku mauku marah aja kalau sudah masuk Ramadan. Jangan dekat-dekat sama aku. Ya. Jadi sudah ter apa ya dalam pikirannya bahwa Ramadan itu adalah bulan untuk melampiaskan rasa amarahnya. Padahal sebenarnya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kita menyejukkan jiwa kita. Kan seperti itu. Jadi kalau begitu, kalau ada orang yang masih juga emosi, nah ini tadi, persiapannya adalah dimulai dari banyak-banyak membaca tentang bagaimana dia harus menjalani Ramadan. Fikih Ramadan seperti apa. Adab Ramadan bagaimana dia harus menjalaninya. Nah ini masuk ke dalam kategori adab menjalani bulan bulan suci Ramadan. Ya. Yeah. Jadi uh, Imam Al Haddad itu ada menulis buku tentang persiapan menyambut bulan Ramadan ya yang salah satunya adalah adab sebelum memasuki Ramadan, adab ketika menjalani Ramadan dan adab setelah keluar daripada bulan Ramadan. Ya, jadi ada adab kita dalam menyambut bulan Ramadan, menjalani Ramadan dan bagaimana setelah menyelesaikan bulan Ramadan. Nah, bagaimana kalau pembawaan kita marah-marah saja? Ini berarti kurang paham tentang bagaimana seseorang yang berpuasa itu tidak hanya menahan dari makan dan dari minum saja, tetapi ada yang harus dia tahan yaitu menahan diri dari segala macam yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang sifatnya adalah perbuatan maksiat ataupun emosi-emosi uh, yang dapat menggugurkan pahala-pahala puasanya. Jadi bagaimana? Sebenarnya Ramadan itu sendiri akan mampu menekan kondisi seseorang dari yang biasanya pemarah menjadi orang yang tidak lagi menjadi pemarah. Kenapa? Karena emosi ini kan juga salah satu penyebabnya makanan ini. Ya. Jadi ketika kita puasa, kita lebih banyak tidak makan, kan? Betul, kan? Kita tidak makan, makanya kemudian, kalau orang yang berpuasa, tapi kemudian makannya sama dengan hari-hari biasa, orang yang menjalani Ramadan, bahkan makannya jauh lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan ini, nggak akan kena nanti. Eh, apa namanya? Nggak akan dapat dia bagaimana eh, Ramadan yang terindah itu. Jadi, asupan makan harus dia kurangi. Kan kita agak tidak terlalu banyak kita makan bulan Ramadan itu. Makanya Ramadan bukan bulan melampiaskan nafsu makan kita. Satu nafsu makan. Yang kedua, bagaimana kalau dia mudah marah? Maka kemudian Ramadan itu adalah bulan di mana seseorang harus banyak berzikir, harus banyak baca Al-Qur'an. Jadi kalau dia marah-marah aja Pak Ustadz, berarti ada indikasi bahwasanya dia jarang berzikir dan juga jarang baca Al-Quran serta ibadah. Itu indikasinya. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana cara mengatasinya? Ya, sudah banyak-banyak saja dia berzikir, banyak beribadah dan juga banyak uh, melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu adalah bulan di mana kita berusaha untuk bisa merasakan bagaimana orang lain, bukan bagaimana kita melampiaskan kemarahan kita. Makanya di Ramadan itu kita dianjurkan untuk lebih banyak berinfak dan bersedekah. Ya. Man sa'iman, siapa yang memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa, maka lahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa min ghairi ay yang kusa min ajri Tanpa ada sedikit pun terkurangi pahala daripada puasa orang tersebut. Jadi ada orang puasa, kita ngasih berbuka berbuka puasa. Pahala puasa dia ini kita dapat gara-gara kita ngasih Makan orang yang berpuasa, nah, orang yang berpuasa sendiri tidak terkurangi pahalanya. Nah, jadi, seperti itu, Ramadan adalah bulan di mana kita bisa merasakan penderitaan orang lain, bukan malah kita membuat orang lain menjadi menderita. Jadi, demikian, Ibu, baik, baik. Masya Allah, sudah cukup jelas jawaban dari Al-Ustaz kita, Ibu. Ya, biasanya kalau puasa kan nggak makan, nggak minum, kan lemas, masih sanggup lagi marah. Ini kelewat batas, ini Ibu. Biasanya kalau lemas, udahlah, biarkan aja, udahlah marah sikit nggak apa-apa sikit-sikit marah nggak boleh bu ya <laughs> Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa kita renungkan sehingga kita bisa menahan amarah kita emosi kita ya sehingga tidak terlalu berlebihan kita melakukan perbuatan seperti itu. Baik pemirsa yang berada di rumah, kami kembali untuk mengajak anda untuk bertanya dengan Al-Ustaz kita dengan cara menghubungi di nomor 08116100386, 08116100386. Tema kita adalah persiapan menyambut Ramadan. Baik sembari menunggu penanya dari pemirsa, kita akan persilahkan kepada ibu-ibu yang ada di studio, yaitu dari BKMT Pengurus Cabang Medan Johor. Masya Allah ini pengurus dari provinsi hadir, ya kemudian eh, dari kota Medan juga hadir, ya mendampingi selalu ini ketua ketuanya ya, masya Allah. Baik, silakan ibu siapa yang ingin bertanya, silakan berdiri, sebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati Sregar dari BKMT Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Baik. Taubat pada dasarnya wajib setiap saat. Yang saya mau tanyakan Ustadz, apakah kita bertobat lebih diutamakan sebelum masuk Ramadan? Apakah kita diniatkan mandi tobat? Hanya Baik. itu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Wa wa Baik Ustaz, ini pertanyaan dari Ibu BKMT. Sebelum dijawab, saya ingin dengar yel, yel Ibu BKMT. BKMT? Oh masya Allah maju jaya Ustad ya oh. luar biasa. Bang, Baik Ustad, iya <laughs> ya, Baik Ustad uh, pertanyaan dari Ibu tadi terkait uh -huh. dengan uh, bagaimana Ustad taubat. Uh, apakah sebelum Ramadan uh -huh. atau ketika nanti sudah bertemu Ramadan baru bertaubat. Kemudian apakah dengan mandi taubat ini Ustad? Persilakan Ustad. Baik terima kasih uh, kepada Ibu-ibu BKMT. Uh, mengenai masalah taubat ini kalau kita lakukan ketika ramadan itu artinya kita sudah terlambat kalau kita taubatnya di 10 akhir ramadan berarti kita termasuk orang yang ketinggalan sudah ya jadi oleh karena itu ee, taubat itu apa sih ya kita harus mengerti dulu kenapa kita harus bertaubat sebelum kita menjalani masuki bulan ramadan jadi bulan ramadan ini adalah bulan suci Bulan suci itu maksudnya apa? Ramadan itu adalah suci tanpa noda. Ya. Jadi oleh karena itu, kalau kita ingin memasuki bulan yang penuh dengan kesucian tanpa noda, kita harus terlebih dahulu bersih dan suci. Makanya kemudian kapan kita bertaubat? Taubatnya tidak dimulai ketika memasuki Ramadan, tapi taubatnya dimulai sebelum kita memasuki Ramadan. Ya, kapan itu? Ya, kalau kita menilik dari perbuatan salafus salih, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataib Al-Ma'arif beliau mengatakan bahwa orang-orang salih itu mereka sahabat Rasulullah dan orang-orang salih. Enam bulan sebelum memasuki Ramadan, mereka sudah doa kepada Allah. Ya Allah, tolong sampaikan aku ke bulan Ramadan. Ya, kalau yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Jadi ada dua bulan sebulan Ramadan kita diingatkan untuk membersihkan diri kita, yaitu di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban yang saat sekarang ini. Ya. Uh, harus sebelumnya dilakukan karena Ramadan itu adalah bulan yang suci. Kita akan bisa mengimbangi bulan Ramadan kalau kita berada dalam keadaan suci dan bersih. Bagaimana cara kita suci dan bersih? Caranya adalah dengan banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, oleh karena itu, orang yang memasuki bulan Ramadan, menjalani bulan Ramadan tetapi berada dalam keadaan berlumuran dosa, perbuatan maksiat, jiwa yang kotor, maka kemudian dia tidak akan merasakan manis dan indahnya bulan suci Ramadan. Ada seorang uh, murid mendatangi gurunya. Wahai Imam Hasan Al Basri, saya punya masalah. Tubuh saya ini sehat, tapi saya nggak bisa bangun malam salat tahajud. Ada apa kiranya? Kata Imam Hasan Al Basri, bahwasanya yang membuat engkau tidak bisa melakukan salat tahajud adalah karena engkau melakukan perbuatan dosa. Dosamu itulah yang e, membebani pundakmu sehingga engkau tidak mampu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana nanti kita bisa melakukan uh, ibadah dengan baik. Kita bisa tahajud, qiyamul lail, kita rajin taraweh, kita sholat duha, kita juga nanti sholat tasbih di bulan ramadhan. Itu salah satu caranya adalah bersihkan dulu dosa kita. Mulai dari sekarang ini, masih belum terlambat. Kalau tidak jangan harapkan nanti di bulan Ramadan kita bisa ngaji Quran, khatam. Khatam enggak biasanya bulan suci Ramadan? Ada sekali enggak khatam atau rame-rame? Hah? Bisa sekali. Kenapa enggak bisa dua kali? Berarti kita masih banyak dosa. Ya. Kalau rame-rame berarti kebanyakan dosa. Ya. Iya betul. Kenapa kita enggak sanggup? Karena kita banyak dosa. Ya. Kita tidak akan bisa nanti berzikir banyak di bulan Ramadan kalau kita memasuki Ramadan kita dalam keadaan masih kotor, masih banyak najis-najis perbuatan dosa yang melekat di tubuh kita. Jadi oleh karena itu bertaubat adalah merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini. Ramadan bulan suci yang hanya bisa merasakan kesuciannya adalah orang-orang yang berada dalam keadaan suci. Ya. Uh, jadi begini, uh, segala macam bentuk perbuatan ibadah itu. Jadi kalau misalnya Tahajud itu akan mengatakan, "Ya Allah, jangan Engkau berikan aku kesempatan kepada orang-orang yang berlumuran dosa untuk melakukanku. Al-Quran juga akan mengatakan, 'Ya Allah, jangan izinkan orang tersebut karena dia berlumuran dosa untuk membaca diriku.' Makanya, kalau kita berat melakukan perbuatan ibadah, melakukan perbuatan baik, itu artinya kita berada dalam kondisi berlumuran." Keburukan. Baik, masya Allah Ustaz. Mohon ditahan Ustaz. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini dan ibu ibu. Mohon bersabar kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan menyapa anda untuk nantinya bertanya langsung dengan Al Ustaz kita. Tetaplah bersama kami dalam program ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji barang di TVRI. baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun anda berada terima kasih karena anda masih setia duduk di depan layar kaca televisi menanti program ngaji bareng di TVRI yang ya. ngaji bareng di TVRI yang ya. ngaji bareng di TVRI yang ya. saya curiga ini ibu nampaknya ini lupa makan siang atau bagaimana ini nampaknya baterainya udah tinggal 60 persen nih uh, baik tadi yang disampaikan oleh lalu kita bahwa Sangat penting sekali kita membersihkan diri, ya, membersihkan diri sebelum kita uh, membersihkan diri, dan jiwa kita sebelum kita memasuki bulan yang suci, ya, sehingga kita lebih ringan, lebih mudah. Lebih lancar menjalankan ibadah-ibadah eh, yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Baik pemirsa, kami mengajak anda untuk uh, bertanya dengan Al Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 08116100386, 08116100386. Baik, kita juga akan kembali memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di studio untuk bertanya. Baik, ibu silahkan, siapa yang ingin bertanya, silahkan berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BKMT Sumatera Utara. Kebetulan saya mendapat amanah menjadi ketua PW BKMT Sumatera Utara. Nama saya Hajah Rosmawati Harahap. Pada kesempatan ini, Ustadz, kita berbahagia sekali karena dalam tempo dua minggu lagi kita akan memasuki. Bulan Ramadan yang penuh berkah, uh, saya ingin barangkali penjelasan dan bertanya kepada Ustadz, ya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan umatku. bulan kita artinya memohon pengampunan. Menurut Ustadz, Ustadz ada bulan Ramadan itu dibagi tiga fase: ada bulan untuk pengampunan berkah saya ingin apakah ini ada hadis atau di dalam Al-Qur'an yang menerangkan fase-fase ini karena ini nanti ada timbul masalah seolah-olah aku di, di, di 10 bulan terakhirlah aku 10 hari terakhirlah aku gitu. Kalau kita sudah punya image bahwa bulan Ramadan itu bulan yang harus kita jalankan sebagaimana ibadah kita sangat mendapat artinya pengampunan yang sangat-sangat uh, Allah saya, uh, muliakan sebetulnya kita nggak perlu uh, memberikan garis-garis uh, itu baik. namun saya juga pernah mendengar itu tidak ada sebenarnya tetapi baik. untuk ini saya mohon penjelasan baik. buat kami-kami ibu-ibu ini yang punya anak, punya ini bisa menerangkan dalam baik. tengah keluarga baik. terima kasih wa hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ayo. memang kenyataannya faktanya begitu Ustadz ya kita ini pas Ramadan pertama masjid tambah terata nih Ustadz ya sampai keluar luar sapnya nih Ustadz ya begitu malam terakhir udah sibuk semuanya Ustadz nyiapkan kue bangkit kembang loyang Ustadz ya akhirnya semakin maju nih Ustadz sapnya alias semakin berkurang nih Ustadz ya baik Ustadz bagaimana terkait dengan hadis tadi Ustadz awal pertengahan akhir apakah kita dengan hada hadis itu justru kita memilah-milah atau bagaimana nih Ustadz baik Ustadz. Uh, Hadis itu ada riwayatnya. Status hadisnya adalah hadis e, daif. Ya. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa para ulama mengatakan, Imam Mazhab mengatakan bahwa untuk hadis daif itu sendiri tidak ada masalah kalau kita lakukan dalam bentuk fadailul amal. Fadailul amal itu adalah motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya, kalau kita memahami pertamanya itu adalah magfirah ya uh, awalur rahmah wa ausatuh maqfirah pertengahnya adalah maqfirah wa akhiruh aitskon minan nar artinya dengan begini kita termotivasi untuk banyak melakukan kebaikan ya jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau hadisnya itu adalah hadis daib ini supaya ibu-ibu pahami dan juga pemirsa sekalian di rumah status hadis daib itu menurut imam mazhab yang empat boleh dipakai untuk fadha'ilul amal tetapi tidak untuk hal-hal yang bersifat akidah dan keimanan. Ya, hmm. jadi untuk membuat kita semangat melakukan banyak kebaikan, kita boleh pakai hadis-hadis naif. Hmm. Jadi hmm. tidak ada masalah. awalul rahmah. Wah, ini sepuluh pertama adalah rahmah. Maka kemudian kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertengahannya adalah maghfirah. Kita istighfar dari mulai sepuluh pertengahan, sepuluh pertengahan sampai uh, tanggal 11 sampai tanggal puluh 20 20 ke atas itu Minanar. kita meminta keselamatan daripada api neraka, dan seterusnya. Jadi, tidak ada masalah untuk hadis-hadis yang sifatnya hadis-hadis yang statusnya adalah hadis daif. Seharusnya justru lebih ya. semangat, Ustadz ya? seharusnya lebih semangat, karena ada tiga pilihan uh, Ustadz ya. ya. Baik, jadi supaya jangan salah paham, ada hmm. yang menganggap bahwa hadis daif ini, hadis daif sudah tidak boleh dipakai. Hmm. Ini bertentangan dengan pandangan para imam mazhab yang empat. Ya, jadi kita kalau mau ingin tahu pemahaman tentang agama kita pegang kata-kata para para ulama kita, ya karena mereka yang lebih tahu tentang masalah Baik. ini. Jangan hadis daib udah jangan dipakai. Baik. Ya, tentu jumhur uh, membolehkan kita memakai hadis daib untuk menyemangati amal kita ya. Betul. Baik. Mudah-mudahan dengan adanya uh, bahwa awaluhu rahma yang pertama sepuluh pertama rahmat sepuluh kedua adalah. Maghfir, maghfir, ampunan, Allah. dan sepuluh yang ketiga adalah itu kumilan. nar justru semakin semangat. Pertama dapat rahmat, kedua dapat ampunan nih, ketiga dapat terbebaskan dari siksa api neraka. Jadi semuanya dapat nih kan, tidak dipilih-pilih. Ya, baik. baik, tadi ada yang ya. belum saya terangkan sedikit pertanyaan baik. dari Ibu Nur tadi ya. ya. Uh, bagaimana kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk persiapan memasuki Ramadan. Betul. Kita bertobat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak beristighfar. Betul. Istighfarnya apa? Istighfarnya sederhana saja, astagfirullah. Kalau kita, kita mau lebih panjang, astagfirullahalazim. Kita mau lebih panjang lagi, astagfirullahalazim -la, la ilaha illahu hayyul qayyum wa atubu Mau lebih panjang lagi, baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Nah, Uh, bentuk lain daripada taubat kita adalah dengan cara mandi taubat makanya kalau di Jawa itu ada apa namanya istilahnya ya sebelum Ramadan itu iya yeah, begitu gitu M -m 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 -m. jadi pakai uangin dan sebagainya mandi taubat itu adalah salah satu yang disunahkan ah, bagaimana mandi taubat ini mandi taubat ini seperti mandi wajib mandi wajib bagaimana pak ustad anak sudah tiga nggak tahu juga mandi wajib kan kelewatan itu ya yeah, kan nah. Jadi cara mandi taubat itu adalah sama seperti mandi wajib. Cuma niatnya kita adalah kita niat mandi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita salat sunat taubat. Ya. Jadi inilah proses yang perlu kita lakukan sebelum kita memasuki Ramadan. Banyak-banyak istighfar supaya makin lebih diterima oleh Allah. Kita mandi taubat, kita salat tau, kita salat taubat. Begitu kita masuk Ramadan, kita bisa merasakan Keindahan Ramadan. Kita merasakan perasaan senang memasuki Ramadan. Ini enggak. Sekarang ini banyak ibu-ibu yang sudah mulai bingung. Udah mau siap-siap, mau belanja untuk pakaian anak sebelum memasuki Ramadan ini. Untuk apa dipikirkan itu? Hah? Ramadan jauh lebih besar daripada hanya sekedar mempersiapkan baju anak-anak untuk raya, ya. Jadi mari kita coba perbaiki diri kita, berbenah diri lagi. Persiapan yang terbaik itu adalah membersihkan diri kita untuk menyambut bulan suci dan bersih. Masya Allah, tentu kalau di swalayan ada diskon, ada hadiah besar-besaran Ustaz. Ya. Ramadan juga banyak diskon Ramadan. Ustaz ya, hadiahnya banyak Ustaz ya. Bonus bukan diskon. Iya nah, 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 bonus nah. Ustaz ya, uh, amalnya berlipat ganda Ayya. walaupun hanya sekecil amal tapi berlipat luar biasa Ustaz Ayya. ya. Masya Allah, baik. Mudah-mudahan kita diberikan Allah umur yang panjang untuk bertemu dengan Ramadan. Baik, pemirsa, kita juga beri kesempatan kepada ibu-ibu yang dari MTR Ridha siapa yang ingin bertanya, ibu? Ada yang ingin bertanya? Nah, silahkan. Ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yeni Tasari dari Perwiritan Arido Ujung Tanjung Pekan Labuhan. Mohon izin Ustadz, saya ingin bertanya apa saja amalan yang paling utama di bulan Ramadan serta bagaimana caranya untuk melarang anak kita dalam mengurangi bermain HP di saat bulan Ramadan nanti. Baik. Terima kasih. <laughs> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sudah cukup jelas ini pertanyaannya Ustaz. Persilakan Ustaz. Apa yang mau kita lakukan di bulan Ramadan itu akan sangat sekali dipengaruhi oleh bagaimana persiapan ketika kita memasuki Ramadan. Jadi kita tidak akan bingung di bulan Ramadan mau ngapain kalau dari mulai bulan Syaban ini karena kita berada di bulan Syaban kita sudah mulai zikir-zikir, kita sudah mulai baca Al-Qur'an, kita sudah mulai puasa sunnah, kita mengkada puasa sunnah kita yang puasa kita yang tertinggal. Ibu-ibu pasti ada yang tertinggal nih kan? Udah selesai belum kadanya? jangan sampai masuk Ramadan utangnya masih ada. Ya, gimana itu nanti? Ha? Uh, utang masih ada tapi udah masuk kewajiban baru ya udah mau ngutang lagi ya jadi jangan sampai terjadi seperti itu nah, uh, semuanya ini akan secara otomatis kita lakukan pada saat kita sudah mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya banyak-banyak beribadah selama kita berada di bulan Sya'ban ini begitu masuk Ramadan sudah otomatis ya banyak-banyak kita untuk uh, merasakanlah rasa bahagia yang begitu besar di bulan Syakban ini. Begitu masuk Ramadan, kebahagiaan itu semakin semakin membucah dan semakin besar. Ya. Yang lainnya akan mengikuti saja nanti selama di bulan Ramadan. Enggak payah lagi mikir-mikir bagaimana. Tapi kalau ibu-ibu sekalian dan juga pemirsa di rumah, kita semuanya kalau dari bulan Syakban ini kita tidak melakukan apa-apa, maka kemudian masuk bulan Ramadan kita sudah kebingungan. Itulah nanti yang akan terjadi sebagaimana kata Ustaz Yuzaidi tadi. Begitu awal Ramadan seminggu itu penuh semua masjid. Ya, semangat semangat tai ayam. Begitu sudah 10 kedua sudah tinggal orang-orang tua dan paru-paru bayar Ya, begitu sudah penghujung daripada Ramadan yang tinggal adalah yang siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu jadinya. Yang siap menghadap Allah ini sudah tak ada keinginan dunianya lagi. Ya. Uh, apa yang mau kita persiapkan yang terbaik, maka dari sekarang persiapkanlah itu. Mau kata Al Quran dari mulai sekarang. Nanti bulan Ramadan mau kata Al Quran mulai dari sekarang. Mau rajin salat mulai dari sekarang. Ya. Mau infak dan sedekah persiapkan mulai dari sekarang. Jadi ibu-ibu ini ibu-ibu ini pasti banyak duitnya. Ya, karena duit suami, duit dia, duit dia, duit dia. Ya, Nah, uh, salah satu yang harus betul-betul dipersiapkan bukan nanti mikirkan bagaimana menu di bulan Ramadan. Ya, tetapi dari mulai sekarang kita memikirkan apa nanti yang mau kita lakukan dengan harta kita ketika bulan Ramadan. Seberapa banyak kita mau infak? Sudah ada program tidak nanti di bulan Ramadan mau memberi makan orang yang berbuka puasa? Paling tidak ke masjid kita lah. Sudah ada? Sudah ada program? Ha? Mau nunggu kupon atau mau nunggu mau langsung ngasih tiap hari? Biasanya nunggu kupon ya, jujur aja lah. Ya. mau tiap hari atau tidak? Nah, hadis Rasulullah mengatakan siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa maka dia dapat pahala sama sebagaimana orang yang berbuka puasa. Ngasihnya nunggu kupon, ya sudah waktu pas ngasih kupon itu aja lah. Waktu pas membalikkan kupon saja lah. Sedangkan Ramadan ada 30 Nah, ada satu selama satu bulan. Ya, mau ingin mendapatkan nikmatnya membaca Al-Quran, mulai dari sekarang ini, khatamkanlah. Kalau tidak, jangan terlalu berharap di bulan Ramadan. Ya, ini kesempatan kita yang sebaik-baiknya. Persiapkan materi dengan sebaik-baiknya untuk bulan Ramadan. Jadi jangan hanya melulu pikirnya, ini materi untuk beli baju anak-anak, apalagi untuk buat kue. Udah terpikir nih ya sekarang nih, ya. Untuk yang perut-perut aja, untuk yang diri-diri, apalagi be, me, merapikan rumah, memperhias rumah, ganti korden pasti, udah pasti mikir nih ya kan, ganti apa namanya uh, tempat duduk itu, sofanya itu diganti kainnya dan sebagainya. Ya, uh, jadi kembali lagi, apa yang mau kita persiapkan nanti itu tergantung bagaimana yang kita lakukan saat sekarang ini. Selebihnya Ramadan kita akan jalani secara otomatis. Tapi kalau tidak, kita akan tersengat sendat di tengah jalan, baik. karena kita tidak punya persiapan. Baik, baik, masya Allah, Ustaz. Uh, terkait dengan uh, apa namanya Ustaz, uh, hubungan dengan sesama manusia Ustaz, hmm. hubungan sesama dengan manusia. Ini uh, bagaimana nih Ustaz? Apakah ini juga harus diselesaikan? Sebelum datangnya bulan suci Ramadan Mohon ditahan dulu Ustaz Dijawab nanti setelah pesan-pesan berikut ini Dan pemirsa berada di rumah jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami dalam program Ngaji bareng di TVRI Ngaji bareng di TVRI Ngaji bareng di TVRI, Ngaji bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI Ngaji Bareng di TVRI Ngaji Bareng di TVRI Saya tengok makin kenceng suaranya dan geraknya berarti baterainya masih 100% Ya mudah-mudahan insya Allah terus sampai akhir acara terus tetap 100% Tak berkurang-kurang berarti di charge terus ya baik baik pemirsa kita tidak terasa sudah berada di segmen terakhir tadi ada pertanyaan terkait dengan bagaimana persiapan menyambut Ramadan terkait dengan habluminan nas ustad menyampaikan bahwa uh, ketika beribadah hablum minallah itu bertaubat segala macam istighfar. Nah, bagaimana dengan hablum minannas? Apakah ini menjadi hal yang penting diperhatikan sebelum masuk Ramadan? Baik kita akan dengarkan jawaban dari ustaz kita dipersilakan ustaz. Baik, terima kasih. Uh, kalau kita harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah, tentunya kita juga harus memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Jadi sebelum kita memasuki Ramadan maka kemudian bersihkanlah diri kita dari segala dosa baik yang hubungan antara dosa kita kepada Allah maupun dosa kita kepada sesama manusia kepada sesama manusia siapa ini gak usah jauh-jauh yang paling dekat dengan suami dan istri kita ya paling tidak menanti, biasanya istri ini terkadang ada yang bilang ngata-ngatain suaminya hmm, dasar kau laki bodoh memang nah, memanglah kau tak bertanggung jawab ya pasti ada bukan pasti ada ya. Biasanya kalimat-kalimat itu satu saat dalam keadaan marah bisa terlontar. Ya. Gila, kan bahasa-bahasa bahasa-bahasa itu yang tidak layak tapi terkadang terucapkan begitu. Jadi bagaimana? Maka oleh karena itu, sebelum memasuki bulan Ramadan, bersihkanlah diri kita dari dosa kita kepada suami dan istri kita. Minta maaf kepada suami, suami juga minta maaf kepada istri. Istri bilang, "Bang, minta maaf ya, Bang." Suami bilang, "Kenapa, Dek?" Uh, ku bilang abang geblek gila abang, ya. Yeah. Adik waktu itu marah. Oh ya dek, abang juga minta maaf. Abang bilang adik setan. <laughs> rupanya sama. <laughs> Lebih parah lagi. <laughs> <Nggak> <laughs> jadi memaafkan maaf ini yeah. ya. Saling maaf memaafkan. <laughs> Begitu juga uh, hendaklah kita berziarah ke kuburan. Baik, uh, saya ingin memberikan tahu bahwa uh, berziarah ke kuburan ini bukan sebelum Ramadan. Yang paling terbaik berziarah itu adalah ketika di hari Jumat. Ini jarang kita lakukan nih. Kemudian ketika di bulan Ramadan. Ini adalah hari-hari terbaik. Kita salah. Kita ziarah ke kuburan hanya formalitas sebelum bulan Ramadan dan ketika hari raya. Ya. Ya, udah memasuk hari raya baru di situ, di situ kita berziarah ke kuburan. Jadi, ibu-ibu dan saya yang saya mulai akan uh, ingatlah jasa-jasa orang tua kita. Maka kemudian langkah kaki kita akan ringan untuk mendatangi rumah mereka yang sudah berpindah rumah ke perkuburan. Masyaallah. Ustaz ya. mohon izin Ustaz ya. ini waktu kita sangat Baik. singkat Ustaz oh, Ini sudah berada di penghujung Ustaz ya. uh, Tentu tidak terasa waktu ini Semakin menarik mendengarkan tausiah Ustaz Ustaz ya. untuk kalimat penutup Ustaz singkat saja Terkait dengan tema kita pada hari ini Ustaz Baik ibunda saya yang saya muliakan uh, Dan pemirsa di rumah yang kami hormati Bahwa persiapan untuk memasuki Ramadan ini adalah sangat penting Persiapan harus kita lakukan adalah berbahagialah dengan bersenang-senanglah ketika akan menyambut bulan Ramadan. Yang kedua, bertaubatlah dan bersihkanlah diri kita, karena itu akan sangat menentukan bagaimana kualitas Ramadan kita. Yang ketiga adalah, mari kita mencoba mempersiapkan materi untuk persiapan nanti di bulan Ramadan, memberi makan orang yang berbuka puasa, bersedekah, membantu orang miskin, berzakat, dan seterus seterusnya maka itu adalah sesuatu yang harus kita persiapkan ketika kita nanti akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita masih ada waktu Amin. untuk Amin. melakukan persiapan tersebut. Jangan tunggu Ramadan karena itu artinya kita sudah terlambat. Baik. Terima kasih banyak Ustaz jazakumullah khairul jazak Ustaz atas tausiahnya yang sangat menarik semoga bermanfaat bagi kita semua dan pemirsa yang berada di rumah kirim salam sama keluarga ustadz ya insya allah baik insya allah ketemu pada kirim salam juga buat keluarga insya allah baik pemirsa uh, uh, Sebagaimana yang disampaikan oleh ustadz kita tadi bahwa penting sekali banyak persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan, yaitu persiapan diri kita, membersihkan diri kita, yaitu antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membersihkan diri kita, yaitu antara dosa dengan sesama manusia. Insya Allah akan semakin giat kita beramal ibadah, dan yakinilah bahwa kita akan menjadi tamu di bulan Ramadan. Kita menjadi tamu di bulan Ramadan, ketika Ramadan datang, kita akan menjadi tamu Tapi suatu saat nanti, kita belum tahu akan menjadi tamu Ramadan yang kedua, ketiga. Wallahu alam Apakah kita akan menjadi tamu Ramadan tahun ini juga? Wallahu'alam Sadarilah bahwa tamu Ramadan itu Yaitu kita diri uh, Yang menjadi uh, orang yang sangat dimuliakan Seakan-akan Ramadan mengatakan Selamat datang wahai hamba-hamba Allah Aku adalah bulan yang dimuliakan, aku adalah bulan yang diberkahi, aku adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Sungguh sangat gembira ketika kita diberikan Allah kesempatan untuk menjadi tamu-tamu Ramadan. Dan Ibu Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita akan ketemu pada kesempatan berikutnya. Dan pemirsa, saya berserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.